Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan hari ketiga penyisian grup BWF World Tour Final 2020, Jumat 29 Januari tahun 2021. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BWF World Tour Final penyisian grup hari ketiga, Jumat 29 Januari 2021. Pertandingan sektor tunggal putra grup A, wakil Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menang permainan 3 game atas wakil Malaysia Li Zijia dengan skor 21-12, 15-21, dan 21-13. Pertandingan sektor ganda putri grup A, wakil Malaysia Chow Mei Kwan dan Li Meng Yan menang 2 game langsung atas wakil Indonesia Grecia Poli dan Apriani Rahayu dengan skor 21-13 dan 21-17. Hasil sektor ganda campuran grup B, wakil Malaysia Goh Son Huat dan Lai Sepon Jemi menang permainan 3 game atas wakil Indonesia Hafiz Faisal dan Gloria Emmanuel Wijaya dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-13. Hasil sektor ganda campuran grup A, wakil Korea Selatan Seo Sung Jae dan Chai Yu Jung menang 2 game langsung atas wakil Indonesia Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti dengan skor 21-10 dan 21-13. Hasil sektor ganda putra grup B, wakil Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan menang permainan 3 game atas wakil Malaysia Aaron Chia dan So Woyi dengan skor 18-21, 21-17, dan 21-11. Berikut klasemen akhir BWF World Tour Final tahun 2020. Peringkat 1 dan 2 lolos ke babak semifinal. Itulah hasil pertandingan HSBC BWF World Tour Final tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.